Okay, Sun Sevieria Moon Sign. So, saya nak bagi tip penjagaan ni ataupun penanaman ke. Okay, so yang ini untuk pokok ni dia kategori pokok lidah jin eh. Seperti yang kita tahu, pokok nama lain dia pokok lidah jin, pokok lidah mertua, Sun Sevieria, ada banyak lah nama. Tapi yang ni kalau nama yang sedap sikit, Sun Sevieria Moon Sign. Okay, okay, seperti video sebelum tunjuk ni adalah apa ni, ni anak dia eh. Okay, saya nak share tip penjagaan pokok ni. Okay, pokok ni senang dijaga. Tip dia, jangan rajin siram, seminggu sekali dah cukup. Okay, kalau kita siram selalu, nanti dia mudah busuk akar. Okay, jadi sesuailah untuk kita. Okay, sometimes boleh juga 2 minggu sekali kalau musim hujan. Eh, kalau musim panas paling banyak pun it's okay lah, seminggu sekali lah untuk kita set our mind that senang kita nak apa uruskan pokok ni kan. Okay, so dari segi penggunaan tanah mungkin later on, tapi saya share dulu. Okay, kalau kita tengok ya, nampak tak ni, ini adalah sekam padi ya. Kenapa saya pakai sekam padi tu? Sebab bahagian saya kurang gunakan tanah. Saya buat campuran sekam padi, campur dengan kokopit sikit, kokopit tu, dan juga tanah sikit. Tanah pun sikit je, sekam padi lagi banyak. Sekam padi ni ada banyak jenis. So tengok keadaan. Sometimes saya campur juga dengan sekam padi bakar. Dan yang belah atas ni saya letak sekam padi mentah ya. Kenapa? Sebab saya tak nak dia pokok ni akar dia kena dengan tanah dan nanti dia mudah busuk. Jadi so far bila saya buat macam ni, pokok lagi senang biak dan juga lebih sihat lah. Okay, ni nampak cantik kan? Okay, ini adalah tip penjagaan Sun Sevieria Moon Sign. Okay, saya ada banyak koleksi ni. Dah sebelum ni dia dah dari induk dah berapa pokok dah. Tapi selalunya bila induk anak dia dah besar, saya asingkan supaya saya nak induk dia cantik kembang. Kalau kita biarkan aja anak dia berada bila dah besar sama-sama dia nanti macam padat. Okay, actually kalau padat sangat pun nanti boleh jadi tempat pembiakan serangga. Jadi eloknya kita bila anak dia dah besar tu, kita asingkan. So at the moment kalau macam ni masih baby ni, jangan asingkan dululah. Nanti lambat sangat dia nak membesar. Unless memang kita nak pokok yang kecil-kecil. Sometimes kita memang suka tengok dekat pasu kecil cute-cute. Jadi kalau anda rasa anda nak letak kat pasu kecil dan kelihatan cute, okay, asingkan. Okay, tapi kalau anda nak pokok ni membesar, biar dia besar lagi. Yang at least kalau dah besar macam ni. Tapi kalau since macam ni, saya mungkin nak tunggu dululah baby dia ni besar dulu, supaya nanti saya sekali je report. Okay, saya suka tengok yang baby dia sebab dia punya apa, daun cantik, mulus lah kan. Macam putih tu kan. Okay, tu adalah tip penjagaan Sun Sevieria Moon Sign. Okay, so far saya dah bela dia berapa sejak PKP sebenarnya. Pokok-pokok ni beli ni PKP yang pertama tu tahun lepas lah, dah setahun kan. Tapi ni pokok ni dah banyak kali lah beranak juga. Dah ada yang induk ni, dah ada 3 yang besar-besar. Okay, so bila dah besar tu saya asingkan lagi. Okay, bye. Assalamualaikum.